Sekali lagi soal toleransi. Tadi saya berbincang dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan saya bertanya soal tudingan yang kerap diarahkan kepada pemerintah yang disebut tidak adil terhadap kelompok Islam begitu. Dan kemudian Pak Wapres menjawab kelompok Islam tidak pernah merasa diperlakukan tidak adil. Contohnya NU begitu, tidak pernah ada ungkapan itu begitu. Jadi apakah memang ini hanya narasi-narasi yang sengaja digaungkan untuk memojokkan pemerintahan saat ini? Selalu dibilangnya kelompok Islam padahal hanya mengatasnamakan kelompok Islam. Bagaimana Bu ya? Ya saya rasa Pak Kiai Ma'ruf Amin harus bicara seperti itu karena beliau wapres. Tapi kalau beliau belum mau jadi wapres, menjadi ketua umum MUI, sasa akan berbeda ucapannya. Begitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya, negeri ini negeri kita bersama ya. Negeri ini tidak bisa diurus oleh pemerintah saja, tidak bisa diurus oleh masyarakat saja, tidak bisa diurus oleh polisi saja. Ini harus kita urus secara bersama-sama. Oleh karena itu hubungan baik antara umat Islam dengan pemerintah harus dibangun. Hubungan baik antara umat Islam dengan polisi harus dibangun. Begitu kan? Oleh karena itu bagaimana caranya supaya hubungan baik antara umat Islam dengan pemerintah bisa berjalan baik dan dengan polisi bisa berjalan baik? Ya tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan diskriminatif dalam menegakkan hukum. Okay. Nah, setelah kita lihat faktanya secara empirik, diskriminatif. Inilah yang buat ketegangan. Oleh karena itu bagi saya ya saya mohon betullah kepada pemerintah ya dan kepada pihak kepolisian ya supaya tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Okay. Dan saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa tadi ya. Ini ada perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat ya menyelesaikannya menurut saya lewat dialog. Oleh karena itu bagi saya ya banyak sekali perbedaan pendapat lalu dilakukan pendekatan security approach, main tangkap gitu ya. Kalau bagi saya ya, kalau ada perbedaan pendapat tentang mengurus negara, misalkan ya, ya kita diskusikanlah. Dan ada sebuah ide Pak Jokowi yang menurut saya sangat bagus, tetapi beliau lupa dengan idenya. Namanya Dewan Kerukunan Nasional. Nah, menurut saya ya, saya menghimbau ya supaya masalah-masalah perbedaan pendapat ini dibawa, jangan langsung presiden yang menanganinya, tapi bawa ke dalam Dewan Kerukunan Nasional. Dan saya pernah hadir mewakili Ketua Umum saya Pemuda. Ketua Umum saya Pak Haidar, karena beliau tidak bisa hadir, dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam waktu itu, Pak Wiranto. Dan di antaranya ada Pak Jimli Asidiki itu. Nah, oleh karena itu bagi saya menghimbau betul ya, karena persoalan kita banyak, ya kita perlu persatuan dan kesatuan, kita perlu keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu saya mengharapkan betul supaya Dewan Kerukunan Nasional yang digagas oleh Pak Jokowi dalam kabinet yang sebelumnya, itu dihidupkan kembali dan difungsikan kembali. Baik. Saya yakin serta percaya kalau itu dihidupkan kembali ya akan ada tesa, antitesa, dan sintesa. Sehingga negeri ini manusia akan bergerak ke arah yang lebih baik ya dan ke arah yang lebih kita harapkan. Terima kasih Bu Anwar Abbas. Mbak Alisa silakan Mbak, singkat saja Mbak. Ya ini kalau ada yang mengatasnamakan kelompok Islam itu saya jadi ingat kalimatnya Gus Dur dan Cak Nur ya, Islam aspirasi dan Islam inspirasi itu yang kemudian diadopsi oleh Menteri Agama jadi agama inspirasi, agama aspirasi, agama sebagai inspirasi dan agama sebagai aspirasi. Yang mengatakan bahwa diperlakukan tidak adil itu adalah kelompok yang menganggap Islam sebagai aspirasi politik Mbak Nana. Nah, tapi ini pun kelompok sebetulnya, bukan seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Saya sebagai orang NU juga merasa tidak diperlakukan, tidak adil gitu. Banyak malah justru menurut saya kadang-kadang Islam itu terlalu difavoritkan oleh pemerintah yang sekarang. Sehingga punya kecenderungan kemudian mendapatkan pelayanan yang lebih daripada kelompok-kelompok yang Muslim. Maka dibandingkan kelompok-kelompok minoritas agama yang lain, maka PR kita justru kembali kepada Undang-Undang Dasar. Hak konstitusi warga negara harus dipenuhi semuanya. Baik, sayang sekali waktunya betul-betul sudah habis, jadi saya tidak bisa melempar tanggapan ke Bang Mardhani dan Kang Aceh. Mohon maaf, tapi terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Semoga sehat terus. Dan semoga sekali lagi itu yang penting kerukunan beragama. Kita usahakan lewat berbagai cara, apakah lewat formalitas seperti Dewan tadi atau lewat percakapan-percakapan seperti ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa. Terima kasih juga kepada Anda, terima kasih paling besar kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus semuanya. Assalamualaikum. Keberagaman bukanlah slogan, kemajemukan adalah kenyataan, sama sekali tak terhindarkan.
Tugas negara untuk merawatnya dengan gigih, mandat penting yang mesti dijalankan tanpa pamrih. Kebinekaan tidak bisa dijalankan dengan tebang pilih, hakikat toleransi pelan-pelan bakal terancam menyisih. Bermain stempel tak akan menegakkan kemajemukan, apalagi jika dipakai memberangus sembarangan. Tak ada ruang bagi tindak tutur yang anti kemanusiaan, segala bentuk diskriminasi adalah sebuah kejahatan. Saatnya bekerja secara lebih sistemik, bukan tambal sulam oportunistik yang menghitung untung rugi politik. Toleransi bukanlah kepentingan jangka pendek belaka. Tak ada masa depan bagi bangsa yang ribut karena berbeda. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam. Nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung kemanusiaan itu arah, pagi pasti terkejar.